acara Olimpiade Seni dan Desain serta perayaan Hari Autis Sedunia 2016 yang diselenggarakan oleh Art Therapy Center Widyatama atau ATC pada tanggal 5 sampai 8 Mei 2016 bertempat di Gedung Serbaguna Universitas Widyatama, dihadiri oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Hovifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mizwar. Adapun alasan Art Therapy Center Widyatama mengadakan acara ini adalah salah satu solusi untuk menjawab beberapa masalah bagi penyandang disabilitas yang berada di Indonesia. Dilatar belakangi oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap potensi para penyandang disabilitas fisik ataupun mental dalam hal seni dan desain. Di mana kesenian seringkali dijadikan sebagai kegiatan selingan untuk pengalaman di masa depan mereka. Padahal, melalui sistem kerja yang konkret, koneksi kebijakan dan peluang industri penyandang disabilitas mampu mengerjakan proyek seni dan desain sebagaimana yang telah diterapkan di Art Therapy Center Widyatama. Didasari oleh karya mereka yang memiliki daya jual, oleh karena itu, mereka berhak untuk berproduktif di bidang ini sebagai bidang kerja atau usaha. Olimpiade Seni dan Desain bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan mutu karya para penyandang disabilitas fisik dan mental di bidang kreatif ini. Para juri yang menilai merupakan para praktisi, user, dan perwakilan pemerintah. Representasi industri yang membuka lebar peluang bagi penyandang disabilitas bekerja di sektor ini. Sehingga, mereka dapat terlatih untuk bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri. Adapun kategori lomba yang diselenggarakan antara lain, lomba desain poster, lomba seni lukis, fotografi, lomba membuat aksesoris, lomba seni tari, lomba performance group, band, dan solo vokal. Olimpiade Seni dan Desain yang baru pertama kali diadakan di Indonesia ini merupakan peluang yang cukup bagus bagi penyandang disabilitas fisik dan mental yang berminat di bidang ini. Juga, sebagai alternatif pencapaian kemampuan di luar bidang sains atau olahraga. Acara ini terselenggara atas kerjasama Art Therapy Center Widyatama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Radio Republik Indonesia Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama, Utama TV, dan Portadin. Jadi ada pers utamaan gender di bidang sekarang juga misalkan pembangunan di kota segala macam mall atau sarana-sarana yang lain sudah memikirkan itu ya, perkantoran harusnya memang sudah harus berfasilitasi kepentingan disabilitas. Jadi selama itu belum diimpres kayaknya kesadaran itu belum tumbuh secara baik di kalangan swasta masyarakat Indonesia juga kan dan juga kalangan pengusaha jadi pengusaha yang membangun pemerintah pun belum seluruhnya seperti itu kan fasilitas. Jadi sudah berapa persen pak kira-kira yang kira-kira masih jauh. Jadi betul tadi dikatakan kalau itu jadi impres mungkin jadi kita harus tambahan gender.
menarik, menarik. Mungkin itu salah satunya upaya. Apalagi itu bagaimana di luar Jawa. Kalau sekarang ini aja yang ikut aja masih di Jawa semua. Luar dan luar Jawa. Kalau pesan-pesan Bapak Pak untuk pemirsa tentang perhatian bagi penyandang disabilitas Pak. Kenapa? Pesan-pesan Bapak untuk pemirsa tentang. Ya saya kira kita harus memperlakukan bukan dikasihani, tapi diberikan hak yang sama dari hak sosial dan budaya. Makanya dalam hal ini ya kita harus jawabkan. Kita harus perhatikan inklusi, pendidikan penyandang disabilitas. Dan ini salah satu yang menarik adalah perguruan tinggi swasta yang memutuskan art terapi center di universitas ini khusus buat komunitas yang negeri yang lain sudah bawa inklusi baru ditambah aja. Ya, nah, ini salah satu contoh yang bisa ditiru. Untuk perusahaan-perusahaan juga namanya iya perusahaan, makanya pengusaha tadi dia bangun tinggi atau buat kantornya semestinya ada fasilitas perusahaan-perusahaan semuanya, makanya kayak ini kan sudah khusus, yang lain berarti masih inklusi ya gak apa-apa, tapi sampai sejauh mana hak pendidikan kaum disabilitas bisa diwadahi di kampung misalnya, diberikan. Pak, ada rencana rekrut penyandang disabilitas dari BNP? Ya, itu termasuk itu juga. Ini harus dipikirkan. Harus juga dipikirkan ke depannya seperti apa. Ini dididik, lulus terus nggak ada penempatannya. Nah, jadi ada konsekuensi juga bagaimana memberikan kesempatan mereka untuk juga berkarya. Ya, dalam hal ini sekarang di bidang kesenian oke. Olahraga oke. Tapi di bidang-bidang lain seperti apa? Ya, kalau ada peparnas ya, ada festival seni, bukan disabilitas. Tapi untuk pekerjaan lainnya, ini juga harus dipikir. Bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh swasta. Memungkinkan Bapak jadi PNS misalnya buta terus tidak punya. Nggak ada, nggak mungkin di negeri ini. Yang sekarang yang bukan disabilitas saja nggak ada lagi pengangkatan pegawai negeri sipil, nggak ada lagi kan moratorium bagaimana disabilitas sekarang kan moratorium, nggak ada lagi pengangkatan ASN. Kalau ada nanti mau kemungkinan ada, kita harus bertanya kepada ini menteri Pan RB. Undang-undang memungkinkan cuma sekarang nggak bisa diterima dulu.